Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kabar ayah kelinci sadayana. Nah, selamat datang kembali di kandang Yusriya Farm ya guys ya. Ini kandang Yusriya Farm masih pukul 4 subuh ya guys ya. Nah, aku sekarang mau memeriksa kelinci anakannya ya, dan kemudian mau merapikannya atau membersihkan kandangnya. Berapa anakan kelinci yang baru saja melahirkan ya guys ya. Anakan harus sering kita kontrol supaya terhindar dari predator seperti tikus. Dan kenapa dikontrolnya itu harus subuh-subuh banget? Karena biasanya kelinci melahirkan pada dini hari. Jadi predatornya itu sendiri sudah tahu jadwalnya ya. Makanya itu mengundang predator datang. Dan akhirnya mereka menghabisi atau biasanya mencercak-cercak. Ini koleksi kelinci lokal aku ya guys ya, yang lagi melahirkan. Nah, aku biasanya tiap pagi bangun jam 4 subuh, yang pertama aku lakukan yaitu mengecek anakan kelinci, apakah anakan kelinci itu sehat atau tidak. Nah, ini tadi yang lokal ya, kemudian masih ada lagi. Nah, ini lokal juga ya, sama aku cek nih guys nih. Aku pastikan bahwa semuanya anakan-anakan kelinci ini masih tetap sehat dan susunya terpenuhi dengan baik ya. Lucu-lucu kan ya guys ya, kelinci-kelinci milik Yusriya Farm. Jadi makanya kenapa Yusriya Farm itu memiliki kelinci-kelinci yang berkualitas bagus ya, karena memang dipastikan kalau kelinci itu makannya makan dan minum susunya itu baik ya. Nah, ini koleksi-koleksi kelinci yang ada di Yusriya Farm nih guys nih. Tiap pagi aku jam 4 subuh itu membersihkan dan memeriksa anakan kelinci. Jadi yang aku lakukan itu setiap jam 4 subuh dan juga pada malam hari sebelum tidur dan juga pada siang hari. Nah, ini dia lucu-lucukannya guys ya. Nih. Kalian bisa dengar ya, kalau ini memang di sini itu masih pagi banget nih guys nih. Kalian bisa dengar ada suara-suara kodok yang masih berbunyi. Inilah asri banget nih di kandang Yusriya itu. Nah, ini dia milik kelinci-kelinci Yusriya. Nah, ini makannya itu kalau malam-malam itu bisa kalian lihat, ini adalah ampas ya guys ya nih. Kalau pagi-pagi aku masukin makanannya itu dengan pelet. Nah, ini indukan yang mau beranak nih guys nih, EA nih jenisnya. Lagi pada santai ini mereka nih. Nah, ini dia, ini HL koleksi kita ya. Ini hotot ya. Thank you.
tadi kegiatan aku di jam 4 subuh ya, memeriksa anakan kelinci dan juga membersihkan kandang. Ini tempat kandang Yusriya Farm masih di area persawahan ya guys ya, yang masih sejuk dan juga asri. Oke guys, mungkin itu sekilas tentang kandang Yusriya Farm pada waktu pagi hari ya guys ya. Jadi kalau kalian ingin kualitas kelinci kalian berkembang dengan baik dan sehat, maka kalian harus sering memeriksanya ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.